Miss Farsa Putra pamit dari tim PSM Makassar. Hal itu terungkap dari postingan Miswar di akun Instagram pribadinya. Saya Miswar Saputra ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk PSM Makassar yang sudah memberi satu tahun yang luar biasa untuk saya dan menerima saya dengan baik. Tulis Miswar Kamis 25 Februari tahun 2021 sore. Pemain asal Aceh itu berterima kasih pada manajemen, pelatih, dan jajaran staf yang selama satu tahun sudah mendukungnya selama di PSM Makassar. Saya bangga dan senang bisa membela tim sebesar PSM Makassar, tambah Miswar. Tidak lupa, Miswar Saputra juga mengucapkan terima kasih pada rekan setimnya di PSM. Saya berterima kasih kepada seluruh supporter PSM yang selalu setia mendukung saya dan tim dimanapun kami berada. Saya berharap kesuksesan untuk kalian semua. Pamitnya Miswar dari PSM menjadi angin segar bagi tim Persibaya Surabaya. Pasalnya, pelatih kiper Persibaya Benjamin van Breukelen mengaku tertarik untuk mendatangkan kembali Miswar Saputra. Miswar dibidik untuk mengisi krisis penjaga gawang tim Persibaya Surabaya. Tim Persibaya hanya memiliki dua kiper yaitu Hernando Ari dan Andika Ramadhani. Kalau bisa kembali lagi kiper yang lama, Miswar Saputra saya rasa sudah cukup, kata Benjamin. Sosok kiper yang sudah mengerti atmosfer dan tekanan di Persibaya dinilai Benny cukup pas untuk didatangkan pada situasi saat ini. Persibaya itu klub besar, tidak hanya skill, yang jelas mental juga harus kuat.